Selamat datang di channel Terang Dalam Kegelapan. Sadar atau tidak sadar, kita berada di tengah kancah peperangan rohani yang sangat hebat saat ini. Antara kuasa gelap dan kuasa terang. Antara kuasa iblis melawan kuasa Allah. Antara setan-setan roh jahat melawan gereja dan orang-orang percaya. Saudaraku, iblis menyadari bahwa waktunya sudah singkat. Ia berusaha dengan daya upayanya untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk menjadi pengikutnya dan tinggal di dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah terang dunia itu. Ia berkata, "Aku telah datang ke dunia sebagai terang dan supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan." Maka saudaraku, jika terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Sederhana sekali prinsipnya. Kalau terang itu datang, maka kegelapan itu harus pergi. Maka jika Anda ingin mendapat informasi tentang kuasa kegelapan, pekerjaan iblis, strategi setan, dan roh-roh jahat terhadap gereja, terhadap keluarga, bahkan terhadap Anda sendiri, dan bagaimana Anda bisa menghadapinya, bagaimana Anda melawannya, bahkan bagaimana Anda mengusirnya dengan senjata terang yang Tuhan telah berikan kepada kita, Anda berada pada channel yang tepat. Saya mengajak Anda untuk subscribe di channel ini, dan setiap bulan Anda akan mendapatkan 2-4 video, dan saya berharap Anda boleh share channel ini kepada setiap orang yang membutuhkannya, dan channel ini boleh jadi berkat dan boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Maka saya Selmel Takaliwang, jangan kita lupa bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Ia yang adalah terang dunia itu, yang memberikan kepada kita terangnya, dan mari kita bawa terang itu ke dalam dunia yang gelap ini, sambil kita menantikan Ia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin.